Sebenarnya apa khabar? Hari ini saya buat video pasal tentang kokok saksu bilik Toho. Toho adalah kokok saksu. Alasannya Toho yang buat filem tu, Godzilla. Godzilla tu mesti anda tengok kan filem dia. Tapi, jadi berbeza sikit. Di mana Toho kali ni buat kokok saksu. Kokok saksu iaitu nama dia. Iaitu nama dia yang ini. Zone Fighter adalah pertunjukan Toho. Kita tengok Zone Fighter ni, kokosatsu lama gabungan Godzilla dengan Zone Fighter lah. Gabungan Godzilla dengan Zone Fighter. Ada juga ni, apa ni, Jet Jaguar, tapi saya takkan buat video penangan jadi lah. Nanti saya buat video penangan dia. Saya nak buat yang Provider ni dulu. Provider ni gabungan pertama dengan Godzilla. Okey, kejap. Kalau kita tengok ni, tengok pula bentuk badannya sama dengan Ultraman. Bentuknya sama dengan Ultraman. Ultraman mana? Ultraman. Kejap eh. Provider badannya sama dengan, warnanya sama dengan Ultraman Dyna. Ya, Ultraman Dyna. Ini Ultraman pertama yang biru, merah biru lah. Bukan Ultraman 3 eh. Ultraman 3 ungu, perak, merah. Ya, Dyna merah yang ungu, biru dengan silver, perak, merah, perak, merah dengan biru. Yang kecuali ni, Z-Factor tak ada sikit gold, tak ada emas kat sini. Jadi Z-Factor dia boleh jadi hebat lah. Kejap eh. Maksud saya dia boleh jadi murah sebab tak guna emas. Sebab emas menjadi mahal. Ataupun gangsa. Okay. Zone Fighter adalah pertunjukan tokusatsu kaiju Jepang yang diproduksi oleh Toho. Yang berlangsung dari 2 April 1973 hingga 24 September 1973. Serial ini terkenal karena Godzilla, Gigan, dan King Ghidorah. Sayangnya selama krisis minyak pada tahun 70-an, seri ini dibatalkan ya, dan berakhir hanya berlangsung selama 26 episode. Bercerita tentang rencana jahat Garogas untuk mengambil alih bumi dengan pasukan Verbase raksasa mereka. Namun Garogas ditentang oleh sekelompok anggota keluarga dari sebuah planet bernama Fishland, yang juga sebelumnya dihancurkan oleh Garogas. Mereka menggunakan berbagai kendaraan dan senjata yang keren-keren, tetapi senjata utama mereka untuk melawan Garogas adalah anak tetuanya, yaitu Hikaru. Hikaru mampu bertransformasi menjadi Zone Fighter raksasa. Godzilla digambarkan sebagai pahlawan super pada saat itu dan membantu Zone Fighter melawan monster jahat yang diciptakan oleh penjahat pada series itu. Asal-usul King Ghidorah juga diubah pada series tersebut. Para villain mengatakan bahwa mereka lah yang membuat King Ghidorah. Gigan juga muncul dalam acara itu, sayangnya Gigan terbunuh oleh gelang berkekuatan misil milik Zone Fighter. Okey, macam mana video tadi? Okey tak? Tentang apa ni nama dia? Zone Fighter. Zone Fighter ni kokusatsu yang dah lama. Tapi katanya akan diadaptasi lah. Itu kata orang lah sebab mereka cuba buat video lagu mainan je saja, tak mainan-mainan atau main yang jadikannya cerita Malaysia. Nak jadikan cerita Amerika lah. Tapi bagus juga sebab kostumnya agak canggih. Kostumnya agak menarik. Kalau anda nak adaptasi, silakanlah. Saya tak halang anda sebab cerita ni memang bagus. Okey, itu sahaja untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share pada kawan anda yang subscribe video ni. Yang fikirlah dengan genius ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga minta maaf kalau tersalah kata. Bye.